Okay, assalamualaikum guys. So, hari ni kita buat konten. Biasalah, tinker chat kan. So, hari ni kita ada kereta Saga lama. Semua kereta kita akan layan, kita akan buat. So, kita tengok condition kereta Saga ni untuk kita buat cat luar. Kita tukar warna dia, buat cat luar. Bukan tukar warna, pakai warna yang sama. Ni cat asal. Okay, inilah kereta Saga ni. Ni Saga belum. Saga belum ni condition dia, cat dia banyak dah mati lah. Abang ni dia beli kereta ni second dulu. And then beli used car. Mungkin used car dia tak tacap kan. So belah atas, yang belah depan ni cat dia dah mati ni. Ni clear dia dah mati lah. Sorry aku bising sikit, bengkel sebelah ni tengah pakai water jet. Dia terbakar pula, dah mati ni. Ini kalau mati macam ni, korang tak payah polis. Ni memang clear coat dia dah habis. Kalau polis pun buang masa je. Kau janganlah tertipu dengan kedai-kedai polis kata boleh hilang. Nanti 2-3 hari dia akan naik balik macam ni. Okay. Korang tengok clear coat dia. Tengok clear dia dah start crack. Ni tanda je. Concheck je lah. Right. Lupa owner tanya boleh polis ke tak. So kita cakap tak payahlah polis. Okay, ni Saga belum ni. Alright, warna dia kalau korang tengok dia macam ada kristal-kristal sikit. Nampak tu yang glitter-glitter tu. Okay. Cuma problem dia kat sini, dia ada macam orang panggil apa ni. Ni cat dia terkopik macam ni. Ni bekas simen yang sebelum ni lah ni. Mungkin used car tu tacap. And then kalau korang tengok sini, alamak tak nampak lah pula sebabkan cahaya matahari dia pun ada macam nak terkopek kat dekat area sini. Alright, so nanti kita tengok episod seterusnya. Dari sini semua okey lah. Ni episod pertama untuk Saga belum ni. So owner minta clearkan balik, putihkan balik pun boleh, tak ada hal. Okay, so keep follow kita orang untuk progress-progress kereta yang kita buat detailing dengan restoration dengan painting. Nanti kalau korang nak check kereta, nak tengok hasil kita orang, hasil kerja kita orang, boleh tengok dekat YouTube channel kita orang . So tak payahlah aku nak bagi gambar je. Aku nak bagi channel YouTube, korang tengok sampai settle. Alright, thank you guys. See you next episode.